Halo teman-teman, kembali lagi dengan Upin guys. Wah guys, hari ini Upin senang sekali guys, karena Upin dapat hadiah mobil balap dari paman polisi. Waduh. Halo Upin. Iya paman polisi. Kamu ambil ya mobil balapnya, paman polisi sudah bayar. Dan itu hadiah untuk kamu, tapi kamu harus ambil ya di tempatnya. Wah, di mana tempat mobil balapnya paman polisi? Itu nanti paman polisi Sherlock. Kamu pergi saja bersama Ipin ke sana dan ambil. Ada orang yang menjaga mobil itu dan paman polisi sudah katakan kalau ada dua anak botak yang datang, kasih saja ke dia. Wah, paman polisi kok bilang gitu sih? Iya, kalian berdua kan botak. Iya sih. Oke. Terima kasih ya sebelumnya paman polisi udah mau belikan aku hadiah mobil balap. Iya, supaya kamu bisa jadi pembalap, Upin. Oh, iya, oke. Ipin, kamu mau kan temani aku pergi ambil mobil balap hadiah dari paman polisi? Oh, boleh saja, Upin. Aku senang sekali temenin kamu ke sana. Oke. Kita ke sana pakai apa dong? Kita pakai motor timun saja ya. Iya, pakai motor timun saja. Ayo, Pin. Ayo, Ipin. Oke, guys. Kita pakai motor timun. Let's go. Wah, cepat sekali Ipin naik, teman-teman. Cepat, Pin. Kita akan pergi ke lokasi. Mobil balap hadiah dari paman polisi, teman-teman. Wah, Ipin, kenapa kamu melompat? Waduh si Ipin. Ya guys. Cepat pin naik. Waduh, Ipin terjatuh guys. Wah. Kenapa kamu terus-terus Ipin? Waduh Ipin, katanya mau temanin aku beli ambil mobil balap hadiah dari paman polisi. Dia lari guys. Ipin, kemari Ipin. Waduh si Ipin, teman-teman, apa yang terjadi? Upin, aku ada urusan. Kamu pergi ambil sendiri saja mobil balapnya. Yah, dasar si Ipin. Oke guys, kita terpaksa ambil mobil balapnya sendiri. Tidak apa-apa ya. Kita kayaknya Ipin ada urusan mendadak. Oke guys, kita OTW saja. Waduh, Ipin. Panggil untuk temanin aku supaya dia boleh bawa pulang motor timun aku pas aku bawa mobil balapnya. Wah, kalau gini apalah daya. Upin pergi sendiri saja. Motor timunnya nanti Upin ambil balik. Oke, kita ambil mobil balapnya dulu guys. Ngong. Wuhu, asik. Aduh, waduh. Salah belok teman-teman. Ini guys, mobil balapnya. Wah, ini dia guys, mobil balapnya. Mana orang yang jaga guys? Kita parkir saja di sini motor timun Upin. Nanti Upin ambil balik. Wah, ini guys. Wow, keren sekali mobil balap Upin guys. Hadiah dari paman polisi nih. Mana orang yang jaga guys ya? Wah, di mana penjaganya? Hoi. Kamu anak botak yang polisi maksud? Oh iya paman, aku. Oh jadi paman yang disuruh jaga mobil balap yang mau dihadiahkan paman polisi ke Upin. Iya, aku yang jaga mobilnya. Jadi itu mobilnya ya. Kamu lihat-lihat dulu. Wah, ini keren sekali paman. Mantul sekali. Kamu lihat, ini mobil balap paling paling terbaru dan tercepat di kelasnya. Kamu siapa namanya anak botak? Nama aku Upin, paman. Oh iya, jadi kamu bawa pulang saja ya mobil ini dan bilang ke paman polisi kalau kamu sudah bilang ke aku. Ini mobil balap yang dititipkan paman polisi buat kamu. Kamu beruntung sekali, Upin ya. Upin ya nama kamu? Iya paman, nama aku Upin. Jangan panggil aku anak kecil ya paman, panggil aku Upin. Oh iya. Iya, bawa saja ya mobilnya. Oke, ambil dan pergi saja. Oh iya, terima kasih paman. Upin pergi dulu ya.
Oke. Dadah paman. Waduh, paman, kenapa paman mau ikut? Maaf, paman masih belum rela melepaskan mobil itu. Wah, tunggu nak. Tidak, aku pergi saja. Tunggu nak, ada yang kelupaan. Tunggu. Oke. Tunggu ya. Oh iya. Kamu harus kalau menginjak koplingnya harus pelan-pelan, karena kalau terlalu cepat mobilnya bisa jumping dan terbang. Oh gitu ya. Oh iya, cuma pengen bilang itu saja ya. Sudah, kamu bawa saja mobilnya. Aku mau bermain pistol-pistolan dengan polisi. Oke paman. Dadah. Wah paman, kenapa paman ikut lagi? Waduh, maaf paman refleks. Oke, turun paman, turun, jangan ikut lagi ya. Aku mau bawa pulang mobil ini ke rumah. Waduh, paman sedang bermain. Ya, itu dia guys. Udah ya paman. Paman sudah selesai bermain mobil tembak-tembakan dengan polisi guys. Let's go. Upin akan pulang bawa mobil ini ke rumah guys. Asik, mobil balap baru men. Oke guys, kita pulang ke rumah. Let's go guys. Pulang ke rumah, mobil balap baru Upin. Let's go. Asik. Wah. Tunggu guys. Rumah Upin di mana teman-teman? Apakah Upin salah jalan? Tidak. Tuh guys, rumah Upin di situ. Yeay. Mobil balap baru keren Upin. Kita parkir di rumah guys. Kita parkir. Pertama-tama kita keluarkan nggak usah guys ya, mobil Lamborghini dan mobil balap guys, tidak apa-apa guys. Kita parkir menghadap ke depan guys. Oke. Waduh, paman Escapel Milo lompat teman-teman. Oke, kita parkir guys, mobil Lamborghini dan mobil balap, asik kan. Wah, keluar guys. Upin juga mau ambil motor timun Upin di sana. Wah. Oke, teman-teman. Kalian lihat, keren kan mobil balap Upin? Oke, teman-teman. Itu saja cerita Upin hari ini. Upin dapat hadiah mobil balap dari Paman Polisi. Dadah!